Mati kau. Alright. Santai aja kita mainnya enggak sih? You got a friend in me. You got a friend in me. Tung tarung tung turung tung tung turung tung by 1SR bang. Wah, by 1SR. Ayo, ikut dah. Gua mau by 1. Pakai apa? Gua pakai Nokus dah. Terus kita pakai DLK. Nge-lag. Lah, hilang. Weh, bentar bang, gue tadi nyeting-nyeting loh. Ayolah, lagi kita. Yo, ready. Udah di-kick ya, Ken. Teng, tereng, teng, teng. Gue mau melatih sniper gue di HP ROG ini nih. Ya, gue di iPhone mantep banget mah bro snipernya. Asli udah apa improve banget lah ya, sampai gua tes lawan teman-teman gua yang jago-jago bet juga ya, enak gitu dipakainya. Tinggal sniper di ROG aja nih. Ini nih yang rank legendaris nih. Sepertinya legendarinya joki di kita joki titik ini. Gak apa-apa ya, ma bro. Kalau misalnya kalian mau joki sih gak apa-apa sih. It's okay beneran. Wah, gue malah lepas cup sih. Enggak lah, orang ini gak joki kok mah bro. Ya. Settingannya masih kurang apa ya. Gua rasa sensitivitas gua kurang cakep nih kalau buat gerak-gerakin gitu. Kanan-kirinya mah bro. Ya. Masih kurang kenceng, berarti perlu dinaikin gak sih? Bang serius dah, jangan usah apa sih, nggak usah gini-gini nih, freestyle, ganti pisau, yang penting tuh masuk aja nggak sih bro? Kayak gitu contohnya, ya, yeah. Kebanyakan liat youtuber freestyle sih. mati kau. Kalau kalian benar-benar lihat kayak pro player ya, bro. Oke, siapa ya? Ya pro player lah. Misalnya teman gue ya, yang di KG sniper si Magix ya. Dia tuh snipernya bukan sniper freestyle gitu ya. Bukan sniper freestyle. Tapi kalau nembak tuh masuk gitu loh. Jadi nggak perlu apa ya? Ya yang rame banget gerakannya gitu. Ya. Kan kalau kalian lihat youtuber sniper gitu kan. Tapi coba deh suruh main turnamen. Cobain suruh main turnamen. Apa bisa begitu? Gua tanya. Contohnya kayak siapa ya sniper di Indonesia, ZZ. Nah, itu sniper gerakannya tuh enggak rame gitu, tapi sekalinya main sniper buat adu aim. Ya pasti ya yang player di bawah-bawahnya kebantai mah, bro. Tetap ya, movement emang perlu banget. Kepencet gak tuh gua. Di COD memang movement perlu banget, cuman apa ya, gak perlu movement yang lebay. Alright.
Santai aja kita mainnya enggak sih? GG ya, Bang. Anjay, GG. Rasa bilang GG. GG. Padahal Ringo belum legendary loh, Bang, Bro. Weka-weka tahan terus katanya orangnya, Bang, Bro. Mantap jiwa ya. Di kick gua loh. Sampai di kick. Gua cuma mau mabar gitu kan sama kalian. Gua cuma mau mabar. Malam viewers snipe heaven buat yang gabut aja. Bang, gua request tuh, Bang. Kali aja gua di ACC. Nah. Ayo ready. Balo, Bang, snipe ya. Gas. Kita ngeladenin pabrik-pabrik dulu, Mam, Bro. Mana musuhnya ya? Stepnya kayak di atas deh. Ini karakter yang gue suka loh, Mam, Bro. Ya, cewek yang hitam itu, ya. Yang kayak hijaban itu, yang hitam itu gue sering pakai dulu. Soalnya gue pas sugesti gue karakter hitam itu bikin susah kelihatan, gue pakai itu. Wah, apa bagus sekali. Ntar gue review gun speed ya. Ya udah, bagus lah. Oke lah, nanti dia. Tapi sekarang tuh pada pakai lokus orang-orang. Tapi dia kayak tetap masih menjadi pilihan. Mantap, Mam, Bro. Sniping kita ya. Loh, kok gue gak nyadar ya, stepnya kayak aneh gitu. Locus, kalian setuju gak kalau Locus tuh sniper terbaik di season ini? Ya kalau gue setuju sih, gue udah buat videoin juga. Dan satu-satunya sniper yang gue masukin 10 loadout rekomendasi dari gue gitu. Ya, rekomendasi 10 senjata dari gue. Ya walaupun dia lagi sebenarnya masih enak-enak aja, gak pernah mati sama zaman, dari dulu enak. Tapi tetap sekarang sepertinya locus mah, Bro. Apa yang kurang esensi gue ya? Kurang belut gitu loh. Nice. Coba kayak ada yang kurang ya. Bentar. Gua harus ubah. Kalian gak apa-apa lah lihat-lihat gua gini. Ngubah-ngubah gini. Hei, lebang. Asem banget. Gua lagi ubah settingan, Bro. Kalian dari Bewon ini tuh bisa sekalian belajar juga gitu. Soalnya gue biasanya ngubah-ngubah settingan tuh dari Bewon atau main ranked lawan yang keras-keras atau dari scrim gitu. Jadi gue bisa nentuin salahnya di mana settingan gue.
Yo, iya. Dah. Musuhnya juga udah pasrah ya kan. Baiklah mah bro ya, kali ini ya kontennya gue seputar mungkin latihan-latihan gitu ya. Sekalian curhat. Hehehe. Wih, langsung dibilang keren. Makasih. Makasih. Ma bro, kita jangan lupa mengucapkan memang terima kasih ya ma bro ya. Hitung-hitung latihan lah untuk mereka juga. Yaudah ma bro, kayak gitu aja untuk video kali ini ma bro ya. Singkat sekali video kali ini ma bro. Nggak singkat juga sih ya, lumayan lah. Tapi kalian jangan di skip-skip ya, tolong kalian ya ma bro ya. Itu buat gaji editor gue juga gitu lah. Oke, dan yep, untuk kalian nih yang pengen top up CP CODM, langsung aja follow Instagram ODZ Store, atau kalian langsung ke website-nya odzstore.com, atau kalian pengen beli akun CODM, langsung aja follow Instagram kita Jubelin pakai titik Jubel titik in. Oke, makasih semuanya udah menonton. See you, mabruh, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.